ya, terlalu pendek, kita pergunakan sekrup yang panjang. Gini, terus gini. Ini. Panas! Cidut. Halo teman-teman, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya ingin membuat sebuah rak buat istri ya. Lihat di sini, ini mengungkrah dari kisah ke dolanan dengan ini, dolanan kisah. Nah ini kan ini terlalu cendek ya iki kisah iki gitu, kisah iki gitu ini di. Aku pengen gawe ndek kene iki lho. Untuk di sini ya. Di sini ben kena digetel ya delean. Dan mengungkrah iki tempat-tempat wadahku mengungkrah. Oke teman-teman, kita coba gambarnya kira-kira kayak gini, simpel ya maksudnya. Apa ya? Enggak terlalu rumit tak pikir. Sajane untuk membuat sing aneh-aneh unik-unik ya mungkin bisa saja tapi ribet ya. Nah ini perkakasnya cukup ini aja sementara ya. Belum pakai cat. Anune iki. Kayunya. Pertama-tama kita ukur dulu saja nih iki. Pertama kita ukur panjang totalnya. Baru tak bagi ben gak ben apa ya ben ini bener ya. Jadi kita pergunakan seiris mungkin. Wah. Ini 75 mm. Piye segletakan ngono kuwi. Kelas ya, remplas. Sembarangan, Mbak Lala. Tapi ngerti neneknya. Terus kayak. Ini yang bawah dipaku aja mungkin. Tapi pakunya ya bungkuku. Dipaku. Nanti yang sini balane iki kira-kira ini iki. Meh 2 senti ta. 1 senti. Not bad. Yang penting asal lole. Oke. Okay. Nanti gini. Kita slide. Taku nerung tuku, piye iki. Ini Pak Aka. Nah, ini nanti kita bolong ya. Balik nebor sih. Util yang ini enggak sah gitu. Alah, guys.
yang diber ini aja ya. Jadi nanti tak ber ini. Iki sing kaya nyandol nih. Oke, habis ini kita paku. Iki belum di nganu, remplas iki. Sing iki kendur. Kendur. Oke teman-teman, kita carikan paku dulu ya. Ini anu, aku ngerajinnya gak iso kenceng, menceng-menceng ya. Alhasil jadinya gak begitu rapi teman-teman. Daya jobu. Oke teman-teman, kali ini kita gak usah pakai paku ya, karena pakunya gak temu. Kita menggunakan skrup aja. Dipakai bor. Kayu api-api ya. Lah sing tak pasang ning ngono kae apa? Oke, kita pasang. Iya. Ngene. Pen-penak ini. Ini seimbang. Pas sih, bentin. Kita menggunakan skrup. Ini lebih pendek ini deh. Skrupnya yang ini kependekan gak ya? Tak tipi. Kok tipi cingin ini? Tak nganu, tak ada. Udah sandal ya, kok sandal. Tuh. Is. Ada. Ada anu. Ada apa jenenge? Ada apa ya? Oke, kita pasang yang sini juga. Mentengnya gak apa-apa. Oke, sini juga teman-teman ya. Iya kak. Yuk. Yo, siap. Yo. Ini lho kok ya, tembletnya tembok klek. Tiga ada hodak, ada sabun. Wah, kayak rak-rak barang. Nah, setelah ini kita bolong sini ya. Sini sama sini. Untuk nanti bisa dicentelkan ke dinding. Atasnya sini.
atas ini aja wis. Iya. Baru ini anu ini. Kayak besi. Untuk kayu itu yang teman-teman kita bolong sini juga ya, kira-kira sampai ini. Wadas cidut. Candolnya lo dong. Nah, tapi saja nih enak bolongan ya, tapi tak kandil juga. Nah, yang mana? Siapa? Abi. Nggak kuisa lo, masang-masang ngono-ngono kui. Nah. Ini berdatingan, tiga tularan kayak saya. Gitu. Ngarepan barangnya di ngono no. Eh? Ngarep di? Oh iya, lek kayak prediksi ini kudu sing bagus. Iya. Iki hitungannya gak patek jelas. Heeh. Iki dina ya. Sing kene telengene dina. Iki wakane sakjane telengene ya. Kene wis listrik-listrik kan dek enggak kena. Ora kena. Iki saking rotok miring ta. Iya ya, tapi kayak cukup lah. Enggak apa-apa. Berarti iki kurang gak ada make up toh? Iya, kayak tetap. Nanti gak ada tambahan. Nanti kan kayu nemu juga oke sama. Jadi mungkin nanti kita pilih lagi. Oke, terima kasih teman-teman ya. Ya cukup simpel sederhana. Rasa tisat ya menunjuk lu. Tapi ngono. Ini ya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih yang sudah support. Arigatou sumasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.